Baru-baru ini, seorang pekebun warga negara Bangladesh maut selepas trak pickup yang dipandu terbabas sebelum merempuh besi penghadang jalan di kilometer 94, Jalan Gua Musang Lodging pada 3 Oktober 2024. Difahamkan kejadian berlaku pada jam 2.30 pagi, mangsa yang dikenali Nur Nabi, 32, meninggal dunia di lokasi kejadian selepas mengalami kecederaan parah pada bahagian kepala ketika melompat keluar daripada trak pickup jenis Toyota Hilux untuk menyelamatkan diri. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu, siasatan mendapati mangsa dalam perjalanan dari Blue Valley, Cameron Highlands, Pahang menghala ke arah Gua Musang. Semasa tiba di lokasi kejadian, kenderaan dipandu mangsa terbabas ke sebelah kiri jalan sebelum merempuh penghadang besi. Nahas ini menyebabkan trak pickup itu terbabas ke kanan jalan dan bergesel dengan tembok batu penghadang. Susulan itu, mangsa dipercayai melompat keluar dari trak pickup semasa kenderaan itu bergesel pada tembok sejauh 200 meter sebelum kenderaan tersebut berhenti. Tambah Chun Fu, tindakan lelaki itu menyebabkan dia mengalami kecederaan dan maut di lokasi kejadian. Kemudian mayat mangsa dihantar ke Hospital Gua Musang untuk dibedah siasat. Kejadian berbahaya boleh terjadi pada bila-bila masa. Apapun, berhati-hatilah walau di mana jua anda berada, kerana malang tidak berbau.